Assalamualaikum and halo guys, balik lagi dengan aku di Chun Channel. Gimana nih kabar kalian guys? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat dan yang paling penting jangan lupa buat bahagia. So, konten kali ini aku mau PO atau pre-order Royal Pass S3 guys. Tujuannya sih untuk mengkonfirmasi apakah benefitnya bakal langsung diterima atau masih nunggu ketika Royal Pass-nya rilis. Jadi simak baik-baik guys, karena di TikTok ada yang nanya, jadi biar enak ya jelasinnya pakai video gini, let's go! Nah, rencananya aku bakal pilih yang 1920 UC guys, biar dapat lebih banyak benefit. Dan gak berlama-lama yuk, kita spend 1920 UC-nya buat ikut pre-order Royal Pass S3 guys, let's go! Oke guys, udah aku beli ya, jadi aku dapat hadiah yang lumayan banyak. Dan ketika Royal Pass rilis, aku tinggal pakai rencana pre-order S3-nya. Nah, kita cek di inventory ya guys. Oke guys, ini udah masuk ya rewards-nya tadi. Itu ada card mission S3, lalu ada card Royal Pass S3. Dan kita cek di weapon. Ini dia guys, udah dapet ya skin weapon belati tapi trial. Lalu kita cek di emote-nya, ini juga ada. Tapi ternyata emote-nya itu baru bisa didapatkan ketika nanti Royal Pass S3-nya itu rilis. Yah, jadi nggak apa-apa ya guys, kita tunggu aja. So, itu dia hal-hal yang bakal jadi manfaat buat kalian yang open pre-order Royal Pass S3. Semoga teredukasi dan kita semua jadi tahu ya guys. Thank you for watching, see you again on my next video. Have a nice day and bye.